Tumpukan ban bekas yang berada di kilometer 3 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terbakar hebat hingga api serta asapnya terlihat melambung tinggi. Ketahui tumpukan ban bekas tersebut merupakan milik PT Chandra Dewi. Kondisi ban yang terbuat dari karet membuat api dengan mudah dan cepat membakar. Warga yang berada di sekitar lokasi panik. Sangat berharap masyarakat dalam hal pembakaran lahan, pembakaran seperti hari ini, ini kan akibat dari warga membakar lahan mereka. Dengan kondisi angin yang keras, kemudian pecahan begitu panas, api cepat menjalar. Sehingga kita himbau aku pelaku pemadaman ini, mohonlah masyarakat dalam memadamkan api, semua dilihat, dibatasi, dibuat blok-blok untuk lahannya, sehingga tidak api tidak menjalar. Petugas pemadam dari Dinas Damkar Tan Sumbawa langsung menuju ke lokasi bersama dengan mobil water cannon. Proses pemadaman cukup lama, yakni berlangsung selama 6 jam. Insiden kebakaran ini diduga akibat seorang pemilik lahan melakukan pembakaran di lahan itu. Atas insiden ini, tidak terdapat korban jiwa.